Intro si vai. Assalamualaikum. Orang dah start. Baru dah start. Tu di intro saja. Intro BTS. Jom lain BTS ni. Okay, itu pun planning sebenarnya. Dia dah planning tanya. Intro Ajik. Hai korang. Ajik di sini. So, bukan intro tu. Kita balik semula. Okay, intro. Okay, sekarang ni kita orang tengah shooting short film baru untuk korang. So, jangan lupa saksikan BTS cerita ni kat sini, okay? Okay. Bye-bye. Hi korang, so today kita nak shoot cerita Pukau. Siapa yang memukau adalah manusia. Huh? Ada Bangla. Nakit. Kenapa Haziq macam tak bersemangat hari ni? Mana ada tak bersemangat, ya? Semua tak boleh bercakap sangat. Kuasan sebab doa kita orang selalu makbul. Apa kau doa? Kita orang kan selalu cakap, Haziq diam lah, Haziq bising lah. Kenapa kita nak apa lagi? Aku gaya. Nice. Okay, boleh lah, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. InsyaAllah, amin. Ada handphone ni? Ada handphone. Ada handphone. Sayang. Hari ni I nak pakai baju paling special. Betul tak, Mai? Tempat yang paling cantik. Cantik sangat tempat ni. Terima kasih, sayang. Bukankan balik apa tu? Kenapa kena balik? Dulu dugong tu. Pernah kata dugong? Itu kan? Itu dog. Badan kau kena ikut kaki aku. Badan besar tu. Kenapa nak angkat dah badan? Bukan-bukan. Siapa nak angkat besar? Tadi ikan yang ganas sikit. Ikan joss tu. Ikan syap, okey. Syap. Engkau pula. Alah. Ni lagi lentik badan ni. Hey Squidward, aku lihat kau masih menunggangi mesin itu. Sekian persembahan daripada kami. Pilah, kau tutup aku tengah tengok kat cermin. Apa ni cakap apa? Pilah. Kau je tahu yang sengau, aku tak. Haji. Kau dah gila. Sebab tu kau matikan kat lidah. Okay, tak. Teruk kan dia ni. Ya. Aku dah kosong. Macam mana ni? Dia dah sembang dia semua hilang. Tak tahu. Kan dah suruh jaga elok. Takkan tu pun nak kena cakap. Saya memang tak letak ke mana-mana. Saya pakai je. Kau tak jaga elok ke? Saya tak tahu. Saya kat luar tadi. Tengok-tengok tangan semua dah kosong. Macam mana ni? Duduk simpanan semua hilang. Kau tak tahu? Macam mana kau boleh tak tahu lah? Kan dah suruh jaga elok. Tangan tu pun nak jaga. Stres lagi. Aku nak kawin lagi. Stres tak boleh. Jadi saya nak cakap outfit check saya. Tudung. Baju mana? Baju bandel. Luar? Seluar awana style. Stokin. Awana style. Style. Mas. Dari prop. Mas. Emas. Awana style. Ini hadiah daripada awana style. Huh? So, siapa nak masuk awana style? Komen kat bawah. Outfit check. Huh. Rambut, bandel. Padahal dah buka awam, Ya, buka awam. Baju bandel. Baju bandel. Seluar. Selai RM5. Seluar. TikTok. Muka mana beli? Outfit check. Aku suka bintang kat beli. Tudung Shopee. RM5. RM5. Biasa tudung tak mahal pun RM5 je. Yelah gila. Baju. Baju awana style, seluar. Berapa ringgit baju? Baju. $2.80. Ah, betul. Dia baru nak buat macam kacat. Dapat yang tu eh? Dapat. Ada kau kan? Kau sekarang kat BTS ni, mak dia boleh jalan. Itu ya. Merah-merah. Merah guys. Merah, bawah kuning. Atas selangor. Selangor? Oh, aduh. Alah, Cik Tifa. Jom yang gila.
Salam. Kenapa ni datang? Tak adalah cik. Tadi saya lari depan tu dengan bising-bising. Kenapa cik? Taklah, anak makcik Nora tu, dia bawa balik barang kemas banyak. Dia kata sebab dapat bonus dekat pejabat tu. Tapi acik tak percaya. Sebab sebelum ni dia dapat bonus, tak adalah banyak macam tu. Cik, tengok mata saya cik. Orang, dia mencuri. Banyak pula tu, ha? Tak buka tag lagi. Senang kita balik. Astagfirullahaladzim. Korang tengok, korang tengok. Ha. Mencuri, mencuri. Ni barang kita orang ni dia curi ni. Astagfirullahaladzim. Lepas siap. Ni lupa tau, kau polis. Kau polis? Ada kosong. Okay, sementara yang lain lagi syuting, kita lihat main-main boneka. Ha? Kasihan bonekanya. Boneka madu menonton ke kita sakit kalau itu. Jo. Warning, kalian jangan gitu ya sama adik kalian. Allah. Hah? Mari alah mak pergi sini. Macam. Kacau. 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 Ikan ngapain? Ikan mau ke mana? Mana pergi? Ini nyangkut ni, nyangkut. Nyangkut. Woi, ni kalau dah hari-hari tu lah ni kan. Ada masa. Dia burung-burung. Letak kat matahari, kecil. Baru nak angkat. Dah bangun. Dah sihat? Ajik, ayo Ajik, duduk. Ambil aku. Duduk. Ini orang kata badi. Jangan bilang gitu. Man. Ni orang panggil Adabi ni. Kenapa Adabi? Badi apa? Badi. Badi. Adabi. Badi tu macam kawan kan? Tu badis. Betul tak guys? Jangan melakukan aksi berbahaya di rumah kalian seperti tadi. Ini dia. Cuma segitu nangis. Rasa je. Kalau mai aku buat sebelah tangan. Sebab kau ringan. Tengok tangan aku sakit tau, Medra ha. Tak tunggu orang. Jadi aku ada baca di komen, kalian mau Mai jadi jahat, jadi kita tunaikan permintaan kalian. Mai. Jadi untuk siapa yang kali jadi jahat ya? Ha? Jadi jahat. Ya, pertama kali gue jadi jahat. Sebab hari itu komen. Ha, komen ada yang mau jadi jahat. Okey ini. Tapi tak nampak jahat lah. Muka saya baik sebenarnya. Betul budak-budak kan. Jadi kita sudah tunaikan permintaan kalian. Jadi kalau kalian mau siapa lagi mau jadi jahat, komen saja di ruangan komen. Okey. So yes, what's up my man? So, bersama saya di rancangan Awana Studio buat apa tu guys eh? Okay, so saya... So, saya bersama dengan artis cilik eh, Awana Style. Mai Sara. So, saya bertanya dengan cilik. Anda. Tak cilik, tak boleh cilik. Matanya memang begini. Kesian. Mai Sara, apa watak awak untuk short film Pukau kali ni? Saya pertama-tama. Yang pertama kali saya jadi jahat. Macam mana perasaan jadi jahat tu? Adakah bangga,
seronok ataupun murka? Eh, tak. Dia riak lah. Okay, so adakah awak riak dan terbawa-bawa ke alam nyata? Saya first time buat watak jahat dan saya agak kekor sebab biasa man, dulu dah kecil macam saya, mana ada buat watak jahat kan? So ini adalah first time saya buat watak jahat. Bila saya jadi watak jahat ni, saya rasa kekok dan terlalu kekok sangat. So okay. Mezara, sepatah dua kata untuk Syok Bila Pukau ni. Okay. Korang janganlah buat benda-benda macam ni. Tak mendatangkan faedah pun. Okay, terima kasih. Kita ucapkan kepada artis cilik kita. So, tamat sudah rancangan saya yang menginterview artis cilik Awana Style. Okay guys, so bye-bye.